Ini kampung halamanku. Desa Mentor, Kecamatan Pututanu, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kampungku punya lahan pertanian yang luas. Ada ladang dan sawah yang subur. Sampai saat ini, kami juga tetap menjaga adat dan tradisi. Seperti misalnya mengadakan sedekah umma atau selamatan setelah selesai masa tanam. Menjelang acara sedekah umma, kakak meminta bantuan kami untuk membuat hidangan makanan. Tidak semua bahan makanan kami beli dari pasar, tapi ada yang ambil langsung di kebun. Salah satunya adalah buah kardu. Sakit tuh. Masih sakit tepisit, Magus. Masih. Oh, beng, tomedo penganggang nih karis ngara. Au. Selamat datang di Lengkok Pabara. Areal pertanian dengan pemandangan alam super kece. Dari sini, kami bisa melihat hamparan laut yang luas. Tapi karena jalannya cukup terjal, kami harus sangat hati-hati. Ayo, kawan. Sudah hampir sampai nih. Nan buana bolang. Ayo nyalon tekapi. Ayo tati. Ayo tati. Ayo tati. Ayo tati. Ayo tati. Nah, ini dia buah yang kami cari. Kami menyebutnya buah kardu. Tanaman ini biasa merambat pada pohon-pohon besar seperti pohon asam dan pohon kelor. Buah kardu bisa dipanen setelah 4 atau 5 bulan dari saat berbunga. Buah ini tidak bisa dipanen ketika masih muda, karena daging buahnya lembek. Uniknya, buah kardu akan tetap tumbuh meski batangnya sudah kering. Tim tolong bawa mole ya, masak buah ta. Ayo, 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 ayo,